Gak bisa lompat ke sana kah? Ini kalau masih merah gini ya gimana ya? Wah, gue sih kadang galau ya kalau lihat ada merah itu, kayak kita belum fully explored semuanya. Hah. This must be their den. Ini katanya sarangnya mereka ya, teman-teman. Gua setuju sih. Bangun semua. One shot, one kill. Bang, udah ngerasa jago, Bang. Debus kah kau? Tolong yang merasa atlet debus, jangan turun ke sini. Waduh. Waduh. Baru mau pisau, guys. Itu yang buat takut dia. Dia cepat banget geraknya. Bisa masih digigit. Sudah. Tuh, kalian bisa mau datang satu-satu lagi. Mau tungguin dia di bawah deh. Itu udah ibarat tiap kali gue nge-kill dia ya. Gue bisa beli satu shotgun shell. Sayang banget sih sebenernya pakai shotgun. Habis ya? Habis ya guys. Gila. Misi gengs. Aduh, kedorong gak tuh turun ke bawah. Parah sih. Padahal ya lu tau banget itu udah hampir mati gitu loh musuhnya. Ah, bacot banget nih. How come? Banyak banget. Kenapa jadi banyak dia?
Okay, so ada beberapa hal yang gak terlalu bagus, guys. Satu halnya kita lagi meriang ya, lagi meriang merinding disco. Oh, ini sayang banget sih. Fine guys, it's fine guys. Masih dapat resource juga. Gimana nih yang emang banyak banget nih. Oke, kita punya resource banyak. Dan gue nggak ngeledakin dari tadi ya. Sayang banget loh. Karena posisinya jelek. Oh ini memang kita bisa tarik ulur berarti. Tembak-tembakan, jalan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Baru deh. Lolos gitu. Ya bunda ya. Ayo aja guys, pelan-pelan, pelan-pelan. Ingat, emang terbatas. Wah, kalau ini sih gue ledakin aja sih. Guys, itulah hal terbaik yang bisa mau lakukan. Gila atau enggak sih? Bisa buat. Ini masalahnya butuh gunpowder sih guys. Kalau suruh pilih ya gue pilih yang powerful lah. Sniper rifle one hit one kill. Valor lama. Kosong teman-teman. Karena emang jalannya tinggal ke bawah ya. Permisi. Aneh loh yang kayak gitu malah gak bisa. Malah dikasih gratis ya. Lanjut guys. Gila banget. Nih sarangnya si werewolf nih. Dan kalau kita lihat dari catatannya, ini. Itu kayak dia bilang ada satu werewolf yang benar-benar jadi Didi gitu loh. That's not good. Oh, punya sedikit enak. Wah, ini lawan yang kita di udah kemarin. Wah, gila, mau salah respons dong. Oke, okay, it's fine, it's fine, it's fine, santai aja. Gua bakal pakai ini aja kali ya. I
Bercanda, sabar dulu, tahan. Tahan teman-teman, tahan. Wah ini crazy, dudes, it's crazy dudes. Ada lawan boss fight bro. Usah panggil krocok-krocok. Usah panggil krocok-krocok, berkerana tuh semua. Gua nggak lihat loh dia dari mana. Kita granat aja guys ya. Nah, kayaknya besar, size matters gitu loh kayaknya. Launcher. Gua pakai launcher aja. Bro, loncer aja bro. Udah kalah bro. Sabar teman-teman. Bener cahaya-cahaya ilahi. Ada 10 ya loncernya, 10 buat ganti stamina rival. Sayang. Wah, gede banget. Buset. Wah, jangan. Hah. Itu loncernya Om Awa lengkap tadi. Eat shit. Nice. Itu efek dari kita menyimpan senjata yang lama ya teman-teman ya. Gila. Gua sih gak nyangka ada boss fight di sana. Really? Masih ada satu lagi guys, di mana? Ada ginian gak tuh? Hah, yang berkilau-berkilau ini bisa tembak semuanya. Yang bener tuh. Yang bener, duit. Coba kita cari ya guys, yang berkilau. Yang berkilau. Ayo kita tembak, ini bisa? Bisa. Awas gelap ah. Aha. Oh, itu Madame Miranda guys yang gebukin kita. What? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. What? God damn it. Oh, ternyata treasure di bawah sini. Hilanglah kalau ada treasure. Nah, treasure kita komplit ya teman-teman ya. Oke, berarti sekarang kita ke altar loh guys. Sama kayak RE4 nih waktu naik speedboat. Wah, wow. Bisa ngomong juga sih.
sama kayak Kratos kan, kalau mau lagi merapat-merapat kayak gimana gimana. Entahlah ini pengembangannya dia berapa berapa tahun ya ini. Coba gue turun dulu dulu guys, karena sebenarnya ada jalan ke atas tadi. Loh, ini malah malah jalannya bener loh di bawah loh. Oke. Kado implantation. Result. Oh, ini Alcina. Alcina juga itu percobaan gila. Yo, mata gua memandang di bawah udah kosong sih. Phantom fish di mana tuh? Jadi ini village memang village percobaan ya. Karena bagusnya kalau dia pegang pegang pisau tuh dia nggak bisa gigit kadang-kadang. Oke guys, kita cuma tahu kalau di bawah sana satu ada ikan, yang kedua adalah Alcina, ternyata adalah projekan juga ya. Jadi dia nggak langsung jadi superhuman vampir kayak gitu, tapi memang diuji coba. Nah, pertanyaan kita kan balik lagi nih, yang uji coba itu siapa dan kenapa ini pintu nggak mau dibuka? Oi. Keluarnya di sini. What? Ini udah belum sih? Oh, udah. Oke. Okay. Gak salah. Bebas sih. Kalau dia mau deket-deket sama kita juga bebas sih. Apa tuh? Woi. Beda loh ini. Beda cuy, ini warna merah nih. Wah. Wah. Sabar ya bang ya. Sabar bang, sabar bang. Woi. Woi, isi perutku keluar. Wah, bete bet, bete bet, sabar woy. Kemana dia? Oh my god. Moskop, moskop. Aduh. Wah, stop. Ini leader of the pack, musuh terakhirnya. Aduh. Ampun. Alright.
Gue sih udah sampai tahan nafas aja. Tahan nafas itu bukan kenapa ya teman-temannya. Tahan nafas itu karena pelurunya mau habis. Udah, yang lain tuh gak ada masalah sebenarnya. Pelurunya nih, itu kasih kasus. Karena kan lumayan ya kepake terus. Satu, satu, satu gitu. Ya mau sampai kapan gitu loh. Berarti sekarang kita ke altar ya teman-teman ya. Ini gak ada yang berubah sama sekali. Upgrade-an udah mau upgrade hampir semuanya. Hampir ya. Gak semua tapi hampir semua. Ada satu pintu yang belum mau buka. Oh sorry, altarnya malah di belakang sana loh. Karena kita udah dapat 4, kita udah kumpulin semuanya, tinggal kita satuin. Berarti kalau gitu flashnya kita taruh sini dong flashnya. Nah. What was that? Oke, flashback dulu. Satu-satu teman-teman. Malah ngadepnya geduk. Woi. Giant Chalice. Apa ini? Find Heisenberg. Guys, ini udah hampir tamat kah atau masih panjang kah? Oh, di ujung sana, di tempat ritual ya berarti ya. What's going on? Di tempat ritual, gengs. Sini kah? Heisenberg. Apakah kamu di sini? Giant Chalice-nya gua taruh sini kali ya. Kayak Resident Evil 4. Ingat enggak kalian yang keluar dari bawah-bawah air juga? Wah, ada jembatan rahasia. Siap ya. Lah, kenapa gue turun ke bawah? Terima kasih loh, kita turun ke bawah loh.